Assalamualaikum dan selamat datang ke Lawatan Bloxburg episod berapa entah. Okey, mari kita tengok. Ini adalah resort yang bertemakan kampung. Cantik guys. Resort Bloxburg. Kalau korang nak check in dalam ni, korang kena ni bayar kat sini dulu. Ni kaunter. Apo? Nak apo? Uyo, macam tu eh layan customer. Nak apo? Saya nak bilik, satu bilik boleh. Satu bilik berapa ringgit? Satu bilik 1K. Mahal. Guys, reasonable ke 1K? Oi, ada orang belanja guys. Adam X Ancient. Terima kasih belanja Adam X Ancient. Okey dah. Ni ruang menunggu, korang boleh, kalau boleh tunggu kat sini lah. Thank you. Saya ada discount. Oh, ni discount ni. RM1,000 discount ni. Harga asalnya berapa saya tak tahu. Okey, kita bahagian sini ah tengoklah. Kat sini ada apa? Oh, ini tandas guys. Tandas dia ada kola. Dia masih lagi dengan ciri-ciri kampung di mana ada kola di tandas. Oh, ada kolam juga guys. Boleh mandi-mandi tapi kolam ni kecil je guys. Kalau motor tak boleh lah Nema. Motor bukan untuk ni, ni bukan untuk basuh motor Nema. Ni untuk mandi-mandi. Mandi-mandi. Okey, dekat sini saya tak tahu ini tempat apa. Ni pentas ke apa? Tempat orang joget-joget. Okey, kat sini ni dia punya store kot. Betul lah store dia. Dia simpan semualah. Kalau macam nak room service apa tak cukup tisu ke, pinggan ke, boleh datang sini. Boleh lah call dia punya room service. Ini adalah dia punya kantin guys. Kantin dia. Kau boleh tengok lah. Oh, ada orang masak kat dalam tu guys. Eh, bukan baru pukul 12 ke? Awal no masak ni. Kita tengok dekat sini. Ini apa pula ni? What? Ini tempat apa ni saya tak tahu guys. Jamban persendirian kot. Ini rumah ni pula. Tuan rumah punya rumah guys. Ada orang makan. Oi, kenapa kau makan? Boleh baca majalah. Okay, masuk sini. Ada TV. Dapur. Kat sini dia punya bilik guys. Bilik tidur dia kecil je guys. Okay, jom guys. Kita pergi ke bilik kita guys. Bilik kita tak boleh naik dari depan. Kita naik dari belakang sini guys. Sini ada tangga. Ni ada penyambut tetamu ni. Terima kasih joget-joget lambai untuk saya. Ni kapibara ni. Kenapa? Depressed kapibara ni. Kapibara, saya tahulah kamu ni. Baru first time pakai baju tapi tak apa, kamu akan terbiasa. Jom kita tengok bilik dia guys. Room 1. Oh, ni bilik orang dah sewa eh. Sorry, saya datang nak melawat je. Saya ada beranda guys. Beranda seorang satu. Okay, tengok room 2 pula. Room 2 sama je. Siapa nak room 2 bolehlah tidur kat sini. Okay, room 3. Okay, kat sini sama je. Okay, kita pergi ke tingkat 2 pula. Tingkat 2. Room 4. Wih, ini dah bawa makanan banyak dah. Dah kenapa? Room 4 ada balcony. Wih, room 4 ada tandas sendiri guys. Maknanya room yang tingkat 2 ni mahal sikit guys. Harga dia mesti lagi mahal dari yang bawah. Kapibara, jangan lompat kapibara. Saya tahu. Oh no! Takziah kapibara dah meninggalkan kita guys. Oh, ini bilik saya. Oh, sorry. Akak Islol ni bilik dia guys. Woi, semua duduk santai kat sini. Okay, pergi room 5. Adam Ancient punya. Alright. Okay, tandas dia. Oh, ni tak ada. Ini tak ada balcony guys. Room 5 tak ada balcony. Ni mesti murah sikit dari room 4. And then room 6. Room 6 ada tandas dan balcony. Ini mahal lah. Oh, ada makhluk hijau tengah mandi. Sorry. Kacau. Ni balcony dia. Okay. 1, 2, 3. Wey, kembar. Kenapa lompat kembar? Tak siap kepada kembar saya. Wey, semua lompat. Itu kan tanggungjawab saya lah. Ini pakai baju tidur ke apa ni? Geng plastik hitam only. Oh, sorry. Ini bilik geng plastik hitam eh. Sorry. Okay. Okay guys, itulah bilik tingkat 2. Tadi saya beli 1000 tu, bilik mana satu eh? Mungkin bilik nombor 3 ni kot. Alright. Tak apa, tak ada tandas. Nanti malam saya boleh turun bawah. Wah. Berbunga api lah guys. Orang depan rumah ni main bunga api. Ini betul-betul dah nak raya dia ni. Guys, dah nak berbuka guys. Jom turun guys. Pergi ke kantin guys. Waktu berbuka. Woi, kosong guys. Kantin kosong. Saya kena masak sendiri ke macam mana? Kita masak lah satu. Korang nak makan apa? Meat skewer. Makan je lah meat skewer ni. Okay, potong-potong. Dekat sinki pun boleh. So, untuk goreng. BBQ ni. Okay. Goreng-goreng. Goreng-goreng. Yes sir. Goreng-goreng. Jumpa makan guys. Saya dah masak untuk korang. Saya duduk sini lah.
No! Wah, bibiki aku! Kebar! Woi! Bye, have a great time! Bawa lari, guys. Saya nak berbuka apa macam. Ha, smile ball. Lauk kau banyak smile ball. Bagi aku sikit. Oh, tak pernah sini ada hot dog. Selamat berbuka, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, selesai berbuka. Nice. Okay, korang boleh tengoklah. Waktu malam di resort ini sangatlah cantik, guys. Dengan pelita. Weh, boleh main bunga api, guys. Pelita-pelita yang lawa. Ini tak menyala pula ni. Ini kalau menyala ni, nice kot. Ada orang bagi saya lauk, guys. Oi, bunga api lagi. Jom, guys. Kita tengok bunga api malam-malam. Wah, cantik-cantik. Dah habis dah bunga api. Kita cari surau untuk ni. Solat. Let's go, let's go. Masjid Darussalam Kampung Baru Bloxburg. Dibuat oleh Ikmal Roblox. Okay, guys. Sini, guys. Ambil wuduk dulu. Wah, cantik, guys. Dia punya interior. Lawa. Okay, penuhkan saf. Penuhkan saf. Kita akan solat. Okay, alhamdulillah kita dah berjaya solat maghrib. Guys, antara menunggu waktu isyak, mari kita pergi ke bazar waktu malam, guys. Itu kenapa tu? Bazar waktu malam. Ini tutup, guys. Membazir air. Bazar-bazar. Mari-mari, guys. Kita ni makan-makan sikit ke, kan? Kempen anti kuku sampah. Kutu sampah. Ingat kuku sampah. Awas, anda sedang diperhatikan. Jangan buang sampah merata-rata, guys. Anda diperhatikan. Okey, mari kita tengok. Kedai pertama. Kedai donat opah. Sangat-sangat sedap. Wait, what? Opah pun ada brand sekarang, eh? Nak satu boleh, abang kucing? Berapa ringgit? Sedap. Yelah, saya tanya berapa ringgit, bukan tanya sedap ke tak. 30 je. Woi, 30 ringgit, guys, donat sekarang. Alright, dah dapat donat. Nice. Next, nasi lemak makcik Kiah. Wow, nasi lemak eh. Tapi saya tak tahu dia nak bagi saya macam mana. Tak apalah, nasi lemak ni next time lah. Okay, yang ni pula adalah gerai air tebu Pak Abu. Uyo, air tebu eh. Nak. Tak ada siapa jaga. Okay, next. Gerai roti John. Oh, yo. Ada roti John ke? Mai. Berapa ringgit, bang? Bang, macam tak ada je roti John. Saya tak rasa dia orang nak jual roti John lah, guys. Tak apalah, bang. Okay, next. Kedai sate Pak Buyung. Memukan cita rasa. Eh, salah. Memukau cita rasa. Oh, sate. Weh, abang tembikai. Mari-mari sate Samsudin package tembikai. Woi, lama. Satu, bang. Saya nak satu, bang. Tapi berapa ringgit ni? Promosi 1K. Sate 1,000, guys. Nak membongak lah. Harga dekat sini, bang. 80 sen je, bang. Sate daging 1 ringgit. Nasi impit 1 ringgit. Abang nak membongak pun janganlah bongak sangat. Dia bayar 1 ringgit. Okay. Next, kedainya. Oh, ayam goreng Muiz, guys. Tengok sikit. Oh, lama. Ada, guys. Ayam goreng Muiz ni dah ready. Berapa ringgit ni, bang? Bang, ayam goreng berapa ringgit, bang? 1 juta. Terima kasih, bang. Free je kan, bang? Terima kasih. Okay, next. Kedai burger. Ramli Burger punya kedai. Berapa ringgit ni, bang? Ui, joget-joget ni. 5 ringgit, bang? Betul lah, 5 ringgit. 5 ringgit. Okay, terima kasih, bang. Next, kedai gerai air. Menu air jus limau, air jus lemon, air jus anggur, air teh. Oh, Haruki kerja sini, Haruki. Berapa ringgit ni air ni? Oh, sini ada harga dia. 3 ringgit, 3 ringgit, 4 ringgit. Saya nak air anggur lah, 4 ringgit. Ni bayar kat siapa ni? Saya tak tahu siapa yang kerja sini. Bayar 4 ringgit. Saya bayar kat Haruki je lah. Okay, 4 ringgit. Indonesia is... Apalah, bang. Free je lah, bang. Terima kasih, derma-derma. Okay, dan kedai terakhir, gerai hot dog. Tak ada orang lah, guys. Tak apa, tak beli. Okay, jom kita makan-makan kat dalam ni. Saya letak kat sini eh. Jemput-jemput makan lah semua. Air smoothie. Ada sate. Ada ayam goreng. Burger. Air anggur. Kan, saya nak rasa ni. Donat opah. Sedap tak? Sedap lah, guys. Kita minum air anggur ni. Okay, jom, guys. Kita solat isyak dan solat tarawih. Penuhkan soft semua. Penuhkan soft. Okay, alhamdulillah. Kita dah solat tarawih. Jom, guys. Kita balik, guys. Saya nak tidur dah. Dah penat dah. Okay, guys. Jom kita balik rumah. Balik ke resort. Dah malam buta ni. Dia hantar depan tangga terus, guys. Okay, dah sampai. Jomlah kita tidur, guys. Bilik saya mana? Bilik nombor 3.
Oh, kembar saya tengah buat kerja ke? Hai Mal, hai. Nak tidur. Weh, busuklah, saya nak mandi dulu lah guys. Aduh, okay, mandi. Okay, dah wangi. Okay, masa untuk tidur guys. Penat sangat dah ni guys. Macam ramai sangat lah. Aku tidur kat bulu sebelah lah. Hello, Mio. Ambil kau. Lock for gas. Okay, jom tidur. Okay. Selamat malam semua. Okay, itu saja video kali ini tentang lawatan ke resort kampung yang dibuat oleh Pearly. Macam guys, korang rasa cantik tak dia punya resort guys? Komen kat bawah berapa rating korang untuk tempat ini. Okay, harap korang enjoy. Jumpa di video akan datang. Ma di sini. Ciao. Bye-bye.